Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Kamaruzaman bin Muhammad Azli dan saya akan dalam video ini saya akan menerangkan interaction design for games. Sebelum itu, game yang saya pilih adalah City Skyline. Ini merupakan antara game yang saya paling minat. City Skyline ini merupakan game construction and management simulation. Ia adalah general city building game. So, mari kita teruskan dengan gameplay game ini. So, seperti yang kita dapat lihat sekarang ni, ini adalah visual interface untuk menu game ini. Ia menggunakan visual representation yang sangat bagus. Color, shape, size and font yang digunakan. The shadows of, very very friendly user. So, ini merupakan option screen yang kita memerlukan apa-apa perubahan. Yang audio and all that. So, saya akan teruskan dengan gameplay game tersebut. So, mari kita teruskan. So, ini adalah menu untuk game interface kita. So, game interface ini menggunakan animation or icon-icon yang sangat icon-icon untuk menunjukkan apa yang digunakan. I mean, dia menggunakan simbol untuk menunjukkan apakah benda itu. So, seperti ini sebagai contoh untuk map ini, Foggy Hills. Yang menunjukkan water. Ini adalah merupakan jumlah kuantiti water yang jumlah kuantiti air yang terdapat dalam map ni. So, seperti contoh ini pula minyak yang terdapat dalam map ni. So, kita akan teruskan dengan game ini. So, ini adalah merupakan loading screen. Sementara game itu loading, ia memberikan satu tips. Akan share dengan kita tips-tips untuk kita improve dalam permainan kita. So, sebelum itu, physical and object yang saya gunakan adalah seperti game ni. Saya menggunakan laptop untuk bermain and ia hanya memerlukan keyboard dan mouse untuk control game ni. So, okay. So, seperti kita dapat lihat sekarang, ini merupakan pop-out words yang error message yang untuk mengatakan kita, untuk menunjukkan like welcome for the new user, for new player, untuk welcome for the new map. Setiap kali game kita nak bermain, dia akan keluarkan benda ni untuk menunjukkan apa yang kita patut buat. So, seperti ini sebagai contoh, ia menunjukkan contoh-contoh, I mean like tips-tips yang sepatutnya apa kita perlu buat sekarang ni. So, sebagai untuk pemain-pemain baru yang tidak tahu macam mana main game ni, ia sangat membantu untuk mengajar kita apa yang kita patut buat. Okay, so sebenarnya game ni adalah untuk kita mencari keseimbangan daripada untuk dari segi pembangunan, untuk daripada segi sumber, populasi, pekerjaan and all that. Semua tu kena seimbang untuk memastikan bandar kita berkembang. So, mari kita teruskan untuk bina berjalan. Kita teruskan ke bina jalan. Okay, saya akan bina just a random roads. Okay, disebabkan okay, apa kita dapat lihat sekarang yang menunjukkan macam mana kita nak control macam mana kita nak bina jalan ni. Sebab jalan ni kita boleh like we can do, oh I'm sorry, okay, kalau kita dah buat kesilapan kat sini, kita boleh musnahkan dia. Tapi kita akan rugi sedikit duit lah. Tapi tidak mengapa, kalau kita nak bina bandar jalan yang singgit, which is I believe like this one. See, tengok betul-betul banyak. Game ni like boleh macam-macam kita boleh buat dengan game ni. Okay, ni sebagai contoh dia. Sebab saya dah lama main, so saya just perlu pangkal game ni. So, seperti kita dapat lihat, sini ada 3 bar kat sini. Bar yang pertama menunjukkan zone perumahan. Zone perumahan ni kat mana penduduk kita nak duduk lah, untuk kita bina rumah semua tu. And zone yang tengah ni adalah merupakan zone business, perniagaan, di mana kedai-kedai, office-office untuk dibina. Dan zone yang terakhir ini adalah merupakan kawasan industri, iaitu kawasan pertanian, kawasan kilang-kilang. So, ini menunjukkan macam mana kita nak control. Okay, so macam mana kita nak control, saya hanya menggunakan mouse scroll untuk
scroll dalam ke dalam untuk zoom in dan zoom out. And untuk ke kiri ke kanan, saya akan gunakan WASD simple key, or we can like untuk pusing kamera ni kita, saya akan gunakan Q E button Q and E, ataupun saya just tekan mouse tengah ni dan control dari segi ketinggian dia, untuk dia punya angle. So kita akan start dengan game ni dengan bina kawasan perumahan dulu. So yes, dia basically akan mengajar kita dari segi aspek. So seperti kita lihat, macam mana kita nak zone ke perumahan tu. So kalau saya malas, saya just boleh tekan zone supaya dia sekaligus tekan, dan ini adalah satu kawasan perumahan yang besar. So kalau saya nak spesifikkan kawasan perumahan tu, saya just boleh tekan untuk pilih berapa kotak yang saya nak. Saya nak pilih kawasan ni je kotak dia, atau saya nak pilih kawasan business, saya akan tekan kawasan ni. Atau kalau saya malas lagi, saya just colorkan, saya pilih option ni. Nampak dia akan mengajar kita macam ni. Memang sangat bagus. Dia memberikan sangat tips-tips yang untuk kita improve dalam permainan ni. So untuk pemain-pemain yang baru, ya, dia akan cepat belajar macam mana nak bermain game ni. So game ni sangat sebenarnya dia sangat complicated, tapi sangat senang untuk difahami. So macam kita hanya perlu mencari keseimbangan daripada segi penduduk, ekonomi dan juga sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan duit, semua tu untuk memastikan duit kita berkembang. So basically, makin banyak penduduk, makin banyak masalah, sebab dalam game ni sangat detail boleh saya katakan. Sebab mari saya akan tunjukkan. Okay, first of all, saya akan teruskan dengan kawasan perindustrian. Kalau saya nak bulat, saya just colorkan dia. Okay, and untuk setiap badan, of course kita akan perlukan literate. So saya akan perlukan terus untuk membina kawasan, I mean like yang paling murah. Kalau saya membina wind turbine, dia sangat I mean like eco-friendly, but it is very very expensive. The upkeep is very high. So saya akan teruskan dengan, untuk bandar yang baru untuk permulaan, kita akan teruskan kaedah paling murah, iaitu just bina kilang elektrik yang akan menyebabkan banyak sangat pencemaran. So saya akan bina bangunan yang pertama, iaitu bangunan penghasilan elektrik. So seterusnya, untuk sebagai seorang manusia, saya juga perlukan air. Lepas saya perlukan elektrik, saya juga perlukan air untuk minum. So saya akan buat air untuk sedut air. Okay, sedut air, saya akan bina pipe. Pipe untuk mengalir, sebabkan saya ni sangat suka, I don't know, saya tak boleh nampak benda tu berterabur. So saya akan teruskan bina pipe ni dengan selawa mungkin. So zoning pun kita dah buat. So sebab sekarang ni saya tengah pause, saya just hanya tekan keyboard untuk teruskan game tersebut. So setelah ada kawasan zon perumahan, ada kawasan untuk perniagaan, dan juga elektrik dan air, so kita juga kena pastikan yang kawasan-kawasan tersebut mendapat bekalan elektrik. So dengan itu, saya akan tarik elektrik tersebut ke sini. Elektrik. So okay, apa yang berlaku sekarang ni adalah bangunan telah dibina. So ini adalah kawasan biru, ini adalah kawasan di mana elektrik, ya, kita like kita kena pasang pipeline elektrik ni. So apa yang bina sekarang adalah perumahan. So betul, untuk saya tunjukkan betapa detailnya game ni adalah, okay, kita boleh nampak betapa grafik, betapa realistiknya game ini. Seperti yang kita dapat lihat, like bayang-bayang. And saya sekarang ni, saya tengah gunakan the highest setting for this game. Seperti yang kita dapat lihat kat sini, grafik, everything is high. Ini je yang game ni boleh mampu. Tapi still, memang kita boleh, memang boleh immerse dalam game ni lah. Okay, ni dia bagi contoh, ini adalah ekonomi, berapa banyak duit yang kita ingin spend. So game ni sebenarnya ada like challenge atau yang kita perlu atasi first, sebab seperti kita dapat lihat sekarang ni, banyak access untuk bina sekolah, untuk bina balai polis, untuk bina everything, monuments. Sekarang ni tengah lock sebab kita kena capaikan little mission, iaitu like mini mission, like untuk kita kena mencapai certain certain population untuk
access kepada school and all that, klinik. And setelah kita capai ke 400, kita akan teruskan dengan cabaran seterusnya, iaitu mencapai populasi 900 untuk mendapatkan access seperti ini, untuk access untuk bina bangunan bomba sekiranya ada kebakaran, untuk bina police station dan firehouse. So seperti yang kita dapat lihat sekarang ni, penduduk, okay saya pause sekejap game ni, penduduk sekarang tengah menangis sebab diorang okay, ini macam mana game ni menunjukkan like just ada masalah dalam game ni. Dia hanya akan menunjukkan icon switch, iaitu kumbahan. Sebab sekarang ni penduduk sekarang ni tak boleh berak, dia tak boleh buang berak tu kat mana. So yeah, saya terlupa nak buat air kumbahan untuk buang tahi-tahi mereka. So ini adalah bangunan untuk buang tahi mereka. So kita kena linkkan sama. I'm sorry, kita tak perlu linkkan pun, kita just perlu sambungkan pipe ni kepada pipe yang seterusnya yang menggabungkan kepada tahi-tahi mereka supaya tahi mereka boleh keluar. So sekarang ni bangunan ni tidak boleh berfungsi sebab tak ada elektrik. So kita just perlu gabungkan elektrik ni ke situ. Okay, dan tak lama lagi kita akan nampak penduduk akan start berak. Okay, tak lama lagi kita akan nampak penduduk akan start berak. Kalau dia nak suka berak, okay, anytime. Come on, beraklah wahai penduduk. Mungkin sebab dia tak makan lagi kot, so sebab itulah dia orang tak start berak, atau bangunan ni tak berfungsi. So kalau kita tengok not operating, tak patutlah. Sebab apa not operating? Mari kita check. Okay, mungkin sebab penduduk tak berak lagi lah. Saya pun tak pasti ya. Jap, sabar. Serius. Oh. Well, apa je yang boleh gerakkan kalau semuanya pause? Okay, so kita akan teruskan game ni. So kita akan tengok penduduk akan start berak any moment. Come on penduduk, dia, mungkin dia tak makan lagi sekarang ni. Itu dia, ni semua tahi-tahi yang penduduk kita hasilkan. Kita akan buang je kat sungai sebab itu adalah kaedah paling murah. Maafkan saya, tapi itu saja yang saya mampu buat untuk sekarang. Saya akan linkkan electric. Yeah. So sekarang ni, apa yang kita dapat lihat, sekarang zon penduduk sangat tinggi. Maksudnya, diorang memerlukan kawasan untuk membina rumah, untuk lebih, untuk penduduk lebih ramai datang. So apa yang kita perlu buat sekarang ni, kita hanya perlukan bina bangun, bina jalan untuk mewujudkan, untuk menambah lagi kawasan, kawasan-kawasan untuk diorang duduk. Kesian diorang tak ada rumah lagi kan, ramai nak pindah rumah ni, bandar yang sangat lawa ni. So kita akan pilih option ni untuk bina bangunan bagi dia dapat sangat kemas dan lawa. Okay, kita akan make sure it play tau. Baru boleh bina bangunan. Tadi saya duduk keras je, saya pun tak sangka. Okay, so saya nak tunjukkan betapa detail game ni. Tak tahu lah, saya paling suka grafik dia lah. Grafik dia sangat lawa. Itu dia, penduduk penduduk sudah start masuk dan kenderaan ni, kenderaan kepada kilang-kilang kat sini. See, ini adalah bangunan kilang, nampak? Okay, kawasan kilang ni dia untuk memberikan kita income kepada bandar. Itu sangat penting sebab sekarang kita kehilangan $900 setiap bulan. So, kita kena bina cepat-cepat kawasan-kawasan untuk potensi untuk kita menghasilkan kewangan duit. So, saya tunjukkan betapa detail game ni. Alamak, diorang dah masuk rumah. So, okay. So, mereka-mereka semua ni kita boleh tengok kat mana diorang kerja. Ya, diorang kerja kat sini. Ni adalah corner shop, kedai-kedai diorang lah. So, kalau kita tahu kat mana diorang duduk, diorang duduk kat sini. Dapat indicator biru ni menunjukkan yang diorang duduk kat sini. Dapat Astro pun ada tau. Tapi bagus ni game ni. So, actually maju jugalah saya punya bandar ni sebab diorang tengok Astro walaupun rumah kecil ni. Okay, so untuk tengok kedai ni pula, untuk tengok betapa bagusnya dia. So, pekerja-pekerja yang kerja kat kedai ni adalah sangat uneducated. Dia orang tak berpelajaran. Boleh katakan kurang pandai lah, atau kata Melayu bodoh sikit lah. Sebab saya tak mampu untuk bina sekolah lagi sebab saya tidak mencapai lagi mission, cabaran-cabaran yang saya harus like capai dulu. Saya kena capai 400 penduduk dulu untuk menghasilkan
untuk membina sekolah, untuk pastikan yang diorang ni adalah pelajaran. So walaupun bandar saya ni aman damai, tapi diorang agak kurang IQ lah. So saya pun tak pasti kenapa pokok-pokok pokok-pokok ni agak lawa. Pokok ni bukan saya yang buat, okay? Sebab bukan sebab I mean like kemajuan pembandaran menyebabkan keruntuhan, kerosakan kepada alam sekitar ni, bukan saya buat tahun ni, daripada awal lagi dia ada. So bukan salah saya. Okay, sebab okay, apa yang kita dapat, kita boleh lihat kat sini, kenapa kawasan ni adalah sedikit greyish, I mean like kelabu-kelabu, sebab ni adalah kilang masa elektrik. So ia akan menyebabkan pencemaran yang sangat teruk. So kita kena elakkan untuk membina kawasan perumahan kat dalam ini. Kalau tidak, mereka akan mengalami sakit-sakit semua tu. Bila bila dia orang sakit, kita kena bina iklan ni yang menyebabkan kita memerlukan kos untuk running, menyebabkan kita bertambah rugi lagi. So sekarang ni penduduk kita perlukan kedai. So kita akan bina kedai really quick like that, sebab saya ni suka sangat detail. Okay. Si saya suka sangat tengok orang jalan kaki, tapi saya tak sabar sangat mana matahari. Itu adalah matahari sunset. So kalau kadang-kadang saya rindu, saya tak keluar rumah sebulan, saya rindu tak tengok matahari sunset semua tu. Saya just perlu main game ni je. Saya nampak semua sekali, nampak tak? Oh my god, lagi lawa daripada matahari kat UTM ni. Oh my god, so wonderful. See, now it's dark time, so lampu pun dah menyala semua. Okay, apa lagi saya perlu terangkan? Seperti yang saya cakap, game ni sangat senang, sangat complicated but sangat simple, sangat mudah untuk difahami. Kita just perlu micromanagement. So the interface is very good. So kalau kita nak tengok untuk like interaction design for time untuk game ni, so macam kita dah penat dah main game ni kan, walaupun kita baru bina sikit. Ni baru sikit tau, sebab I mean like kita boleh bina skyscraper and all that. Tapi for now, untuk video ni saya just menerangkan macam mana nak main game ni secara basic lah. Okay, so kalau kita dah penat sekarang ni, kita just perlu save game. Save je for like tutorial. Save game. Okay, kita just perlu kita juga boleh tengok keep track on the progress that apa yang berlaku kat dalam ni. So progress kepada population sekarang ni adalah kita boleh tengok peningkatan dalam penduduk dalam bandar ni, city value, maybe city budget, kita dah spend banyak, atau happiness penduduk, macam-macam lagi. So kita just perlu quit to main menu. So ini jelah yang saya boleh katakan, game ni sangat fun and all that, like to be completely honest. So macam background belakang ni, ni adalah bandar-bandar yang dah maju, tapi tak maju sangat sebab rumah-rumah dia orang kecil je. So yeah, itu saja saya rasa daripada saya. Terima kasih kerana sudi untuk melihat, untuk mendengar, enjoy my video, and saya harap korang semua enjoy dengan video yang telah saya bagi. Walaupun konten dia tak seberapa, tapi saya akan cuba yang terbaik. Dan terima kasih. Terima kasih. See you next time.